Kali ini kita akan membahas episode ke-17 yang benar-benar bikin tegang dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang terjadi di episode ini dan kenapa ketegangan antara para karakter utama semakin memanas? Yuk, kita bedah ceritanya dengan lebih seru dan menarik. Di episode 17 ini, situasi mulai benar-benar memanas. William, yang selalu terlihat tenang dan penuh perhitungan, tiba-tiba membuat permintaan yang mengejutkan. Dia mendesak Salma untuk menjodohkan Irish, putri mereka, dengan Arco. Salma yang tidak menyangka akan permintaan ini, tentu saja terkejut. Bagaimana tidak? Permintaan ini datang tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Tapi seperti biasa, William bersikeras dan tidak mau menerima penolakan begitu saja. Tentu saja, ini membuat hubungan antara William dan Salma semakin rumit. Sementara itu, di tempat lain, konflik lain mulai berkembang. Irish, yang selama ini terlihat biasa-biasa saja, mendatangi tempat kerja Ayunda dan tiba-tiba memesan banyak makanan beku. Tingkah laku Irish ini mulai menimbulkan kecurigaan, terutama di mata Argo. Argo, yang kebetulan datang menjemput Ayunda, mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Irish. Apakah Irish punya rencana tertentu, atau ini hanya kebetulan belaka? Ketegangan di antara mereka semakin terasa di setiap adegan. Tapi cerita belum selesai di situ. Salma, yang sejak awal episode sudah dihadapkan dengan masalah yang datang bertubi-tubi, menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Sebuah boneka misterius muncul tanpa alasan yang jelas. Salma, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba mencari tahu asal-usul boneka itu. Namun, William dengan tenangnya berusaha menenangkan Salma, meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi apakah benar begitu? Rasa penasaran semakin menguat ketika Salma memutuskan untuk membuka bungkus boneka itu. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik boneka tersebut? Apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Ketegangan terus meningkat, terlebih ketika William mulai menunjukkan sikap yang tidak biasanya. Entah kenapa, dia menjadi semakin kasar kepada Salma, bahkan untuk masalah-masalah sepele. Perlakuan William yang kasar ini semakin membuat hubungan mereka diambang kehancuran. Salma merasa tidak dihargai, dan konflik di antara mereka semakin sulit untuk diselesaikan. Disinilah penonton benar-benar mulai merasakan intensitas dari drama yang terjadi di antara mereka. Episode ini benar-benar penuh dengan drama dan konflik. Setiap adegan membawa kita lebih dalam ke dalam misteri dan masalah yang dihadapi para karakter. Hubungan yang semakin rumit, rahasia-rahasia yang mulai terungkap, dan ketegangan yang terus meningkat membuat episode ini menjadi salah satu yang paling mendebarkan. Nah, itu tadi ulasan dari episode ke-17 yang penuh dengan ketegangan dan drama. Bagaimana menurut kalian? Apakah William punya alasan tersembunyi di balik permintaan anehnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Irish? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah dan share pendapat kalian tentang episode ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, drama ini semakin seru dan menegangkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.